udah mulai muncul kali ini terkena tahun dari seorang Jinxnya. Tapi dia bakal coba diincar tentu saja sebuah Dual Dragon connect dari seorang Ijume. Tapi yang Seven mencoba untuk mengganggu ke area depan. Persi bakal menjadi target kali ini, tapi Albert datang dengan satu buah Fierce Voice dan First Blood. Terus itu base-base yang jatuh ke tangan seorang Albert. Yes, dan sekarang Turtle-nya coba untuk di-engage oleh Albert. Tarpunya damage yang cukup sakit meskipun sekarang ada Wild Dragon Ijume gara suara play, tapi ada combo yang terjadi dan itulah dia branch pick up terjadi. Ijume menjadi target oleh seorang Persi. Itu yang personal play dikeluarkan Albert, mengamuk di bagian belakang, tapi di arah lain ada pick up juga yang terjadi. Psychos masih cukup survive juga terutama dari Ijume. Dan saat lagi kita akan menyaksikan juga gimana detik menuju Turtle yang pertama. Tapi lihat Jume gak bisa kabur kemana-mana. Sepertinya Albert Defiant Sword yang sangat sakit. Jumi dapatkan 3 poin kill untuk Albert sejauh. Atau Turtle yang kedua, Albert langsung menuju ke bagian depan sana. Turtle bersatu bayi Linta. Tapi ada engage terjadi. Purple Bomb jadi ancaman. Dan ya, versinya hilang. Dan bahkan sekarang Psychos seorang diri. Ayo kita lihat semua. Psychos gak bisa kabur. Tempest of Blade mega kill untuk Albert. Di area bawah Skylar terculik. Dreams menjadi sebuah kompensasi untuk supaya timpannya lebih nyaman lagi. Tapi kali ini Brans ngebuka satu buah blessing 2 dan Albert bakal coba dikumpul mundur. Skylar diincar habis-habisan oleh seorang Dreams. Dan kali ini akan ada pertukaran di mana Dreamsnya bakal coba di-freeze. Begitu saja unstoppable untuk seorang Albert di biar ditapai dan itulah yang membuat Skylar kesulitan. Dan head-to-head sementara baik pada job antara BD dan juga Predrin. Apalagi selalu di bagian bawah Bransnya hilang. R7 over tapi duel Dragon Montage kepada tubuh R7 masih cukup susah dibakar. Rangga Sapati one last hit dari Ijume masih bisa kabur. Rangga pada pulau karena R7 masih bisa menghindari. Tarto sudah diamankan oleh Albert. Rangga Sapati menang tepat masih bisa kita lagi. Ada beberapa set up oleh Flicker dikeluarkan. Player langsung disambut begitu saja oleh 4 player Anarchiosi. Dan itu dia Grisby dapatkan 2 player hilang. Terbakar sekarang tempat top lane memikul 1 player lagi. Versing one last hit tempat lagi dan double kill. Tapi dari arah lain, ini harus bisa dilanggar oleh Dreams. Tapi dari nanti ke pemain dan itu dia Finn langsung maju ke arah depan. Satu bom blessing juga tidak bisa menyelamatkan teman-teman dari Fnage. Dan itu dia tanpa soplen dari Albert. Membuat brushnya tumpah, 4 pemain hilang dan menyisakan Dreams sendirian. Tubuh dan Ijume, tapi ada Dreams Fossil terkena efeknya. Malah dia hampir saja terpikap. Dapatkan sekarang Albert menuju ke bagian depan. Tempat sobat dikeluarkan, mencoba mempikapkan lagi dapatkan. Tapi ada pertukaran di mana Ghost terjadi. Tapi kita akan langsung masuk balik lagi ke arena game yang lawannya udah mulai masuk kali ini. Ijume menang di area depan. Umendasnya gak kena siapapun. Tapi Ijume tumbang kali ini. Dan makan satu tubuh blessing dari dipotong oleh seorang Brans. Mencoba untuk menahan Persik tumbang. Tapi kali ini lihat Arkihoshi, mereka berfokus dalam base-nya. Dan bahkan Arkihoshi mengubur mimpi dari Fox Legends untuk bisa masuk ke arah semifinal dari dalam Resilience 2022.